Desa Srikaton yang terletak di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, desa ini dipimpin langsung oleh kepala desa yang saat ini menjabat PJ, yang sangat antusias dalam pembangunan demi mensejahterakan masyarakatnya. Semua program-program pemerintah dari sumber dana desa, semua dialokasikan sesuai dengan peraturan pemerintah, seperti bantuan langsung tunai dana desa BLTDD, semua anggaran tersebut tepat sasaran bagi penerima KPM-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Prasetyo, selaku PJ Desa Srikaton, Kecamatan Tanjung Bintang. Harapan saya kepada para calon kepala desa yang nantinya terpilih, mohon kiranya untuk memikirkan kemajuan desa, terlebih pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu saya tegaskan kembali, mari kita bangun Desa Srikaton untuk lebih baik daripada sebelumnya. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala Desa Srikaton yaitu Bapak Eko Prasetyo, karena beliau kehidupan ekonomi keluarganya bisa terbantu, dengan diberikannya bantuan langsung tunai BLT, bantuan tersebut sangat membantu perekonomian keluarganya, ucap seorang warga penerima BLT, bantuan langsung tunai. Nama saya Sumino, saya selaku Sekretaris Desa Desa Srikaton, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, menjabat dari tahun 2019. Perlu saya sampaikan bahwa program-program yang dianggarkan di tahun anggaran 2023 di Desa Srikaton, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan ini, salah satunya adalah program ketahanan pangan 20%, di mana ketahanan pangan tersebut alhamdulillah sudah kami laksanakan dengan pengadaan bibit alpukat yang insya Allah nanti akan kami salurkan ke seluruh masyarakat, terutama kepala keluarga, insya Allah nanti bisa tersalurkan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah program bantuan langsung tunai BLTDD di tahun anggaran 2023 ini juga telah kami laksanakan. Kemudian kedepannya harapan kami dari pemerintah desa ini mudah-mudahan, karena di tanggal 31 Agustus nanti kami akan melaksanakan pemilihan kepala desa, kami berharap kepala desa terpilih nantinya akan melanjutkan kembali program-program yang sudah dilaksanakan tentunya yang terbaik, dan mudah-mudahan kami berharap di pemilihan kepala desa yang akan datang berjalan dengan kondusif, aman, dan berjalan sesuai dengan aturan-aturan dan tidak ada halangan suatu apapun. Juga perlu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Lampung Selatan, Bapak Nanang Hermanto, yang telah memberikan bantuan program, bantuan dalam bagaimana kami mengadministrasi di desa, sehingga pada tahun 2022 kemarin kami mendapatkan juara 1 lomba desa tingkat Kabupaten Provinsi Lampung. Kemudian kami ucapkan juga ucapan terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang telah membantu kami dalam di membangun di Desa Srikaton sehingga Srikaton bisa menjadi desa seperti saat ini. Dan anggaran ketahanan pangan 20% hewani dan nabati di tahun 2022, kemarin semua sudah alokasikan sesuai keputusan Permendes, dengan adanya pembibitan ikan, serta adanya penanaman sayur mayur seperti terong, dan sisa dari itu kami alihkan ke pembukaan jalan usaha tani berupa cor beton, untuk jalan akses warga, ungkap salah satu perangkat Desa Srikaton. Harapan kami selaku aparatur Desa Srikaton, mengharapkan kepada masyarakat agar bisa memanfaatkan semua yang sudah diberikan desa, seperti membantu perawatan jalan atau sejenisnya, supaya bisa lebih terawat, ujar sekretaris desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabik Pun. Kami dari pemerintah Desa Srikaton, alhamdulillah kami sedang berada di lokasi jalan usaha tani. Kebetulan di sini jalan usaha tani kami underlap, ini sepanjang sekitar 570 meter. Dan alhamdulillah dengan adanya jalan usaha tani ini, masyarakat terutama petani ini sangat terbantu sekali. Pada awalnya tidak bisa mengangkut panen karena jalannya rusak. Alhamdulillah dengan perkerasan Telford ini, masyarakat petani ini sangat terbantu. Alhamdulillah, terima kasih kepada pemerintah yang telah
mengalokasikan program ini ke arah jalan usaha tani. Ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala desa yang sangat berkompeten untuk membangun desa, dengan pembangunan berbagai infrastruktur terus dioptimalkan, sehingga perwajahan desa semakin mengalami perubahan. Perlahan tapi pasti, desa ini mulai berbenah dengan geliat membangun sarana dan prasarana. Mulai dari jalan lingkungan, layanan kepada masyarakat, irigasi serta infrastruktur lainnya, dan juga saat ini tengah mengerjakan fasilitas di desa. Desa terus berupaya memainkan peran sebagai motivator, fasilitator, penggerak pembangunan yang didukung lembaga serta kepedulian masyarakatnya. Dengan dukungan lembaga desa serta seluruh elemen masyarakat, pemerintahan desa ini dengan tim pengelola kegiatan, disibukkan dengan pengalokasian dana bantuan pemerintah, dari berbagai sumber anggaran, seperti pengalokasian dana desa pusat, dana bantuan kabupaten, dan alokasi dana desa yang mana pengalokasian dana tersebut, untuk pengerjaan berbagai sarana dan prasarana demi kemajuan desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang berada di desa Sri Katon. Dan saat ini kita sedang mengunjungi salah satu penerima BLTDD dari desa Sri Katon dengan Bapak siapa? Pak Buang. Pak Buang. Sudah berapa lama Pak menerima BLT ini? Sudah berapa? Enggak ingat. Enggak ingat. Berapa kali Mbak? Sudah berapa kali? Pokoknya enggak ingat. Dari pos sana juga pernah. Tapi dapat terus ya, ngambil terus ya. Itu berguna, bermanfaat nggak Mbah untuk Mbah? Ya, untuk beli kebutuhan rumah. Untuk kebutuhan sehari-hari ya. Selain nerima dana BLT, ada pemasukan lain nggak untuk hari-hari? Apa bekerja, apa gimana Mbah? Sekarang ini Mbah sudah nggak bisa kerja. Jadi musibah, putri itu sudah repot. Iya, jadi dana BLT itu benar-benar membantu. Iya, ya. Setruk ini mbahnya. Oh iya. Sudah jadi 4 tahun, 5 tahun berjalan. Ya, anak-anak ada yang membantu mbah? Ya, anak ini anak, itu anak. Anak itu anak, putu. Iya, sosok kepala desa di mata mbah gimana? Orangnya baik kah atau gimana? Pak Kepala Desa yang sudah mangkir ini. Yang Pak Sudiman. Iya. Ya baik. Baik ya. Iya iya. Ya demikianlah pemirsa bincang-bincang kita dengan Pak Buang. Saya Desi dari RNTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan mewawancarai penerima BLTDD yang kedua. Ya. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Sanin. Pak Sanin? Ya. Iya. Bapak menerima BLT sudah berapa lama? 3 kali. Sudah 3 kali ya, Pak ya? Ya. Bermanfaat nggak, Pak? Ya, untuk makan lah. Untuk makan. Kebutuhan sehari-hari ya? Kebutuhan sehari-hari, mau belanja ke warung, ya beli sayuran, beli apa aja lah. Iya, iya. Selain dari dana BLT untuk keseharian biasanya didapat dari mana Pak? Apa bekerja atau dari anak? Gimana itu? Kalau saya itu ya anak kan sudah
punya rumah sendiri-sendiri. Yeah. Ya, saya ya masih cari sendiri. Iya, yeah, jadi bekerja kalau, sebagai apa Mbak Arya? Ya, harian kerjanya ya satu tahun itu kan nanam padi hanya dua kali. Mm-hmm. Selainnya itu enggak ada lah, buruh sudah enggak laku. Ya karep kita itu ya mau upahan, ibaratnya orang tuh sehari 50 ya saya 20 apa 25 ya mau, tapi yang punya kerjaan nggak mau terima, udah tua, keras. Jadi dana BLT DD ini sangat bermanfaat lah ya Pak ya, untuk membantu kebutuhan sehari-hari ya. Ya. Harapan Bapak gimana nih untuk kedepannya? Apa pengen dibantu BLT supaya terus mendapatkan BLT? Ya kalau saya ya kepinginnya ya untuk bantuan terus. Sosok kepala desa di mata Bapak sebagai warga gimana? Kepala desa. Kepala desa Sugiman. Sugiman ya. Maksudnya gimana? Apakah orangnya baik, bermasyarakat? Oh kalau Pak Sugiman, nah itu baik ya Pak. Kalau bagi saya ya baik. Mulai semenjak belum jadi lurah masih jadi carik dulu, kan carik dulu terus jago lurah jadi lurah. Perasaan saya tuh ya baik, semua baik. Terima kasih ya. Kalau bagi saya, kalau bagi orang-orang saya nggak tahu. Iya. Terima kasih ya Pak ya untuk keterangannya. Iya pemirsa, demikianlah wawancara kami dengan Pak Sanin ya. Iya. Iya. Saya Desi dari RMTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RMTV Lampung.